Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan visi ibu kota negara IKN Nusantara sebagai kota hijau yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menghadirkan otonomus rail rapid transit atau kereta otonom di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Brawi saat dijumpai wartawan di KIPPIKN Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu 10 Agustus mengatakan, kereta otonom merupakan moda transportasi hibrida yang menggabungkan sistem transportasi dari Light Rail Transit atau LRT dengan otonom bus atau bus tanpa pengemudi. Kereta otonom tersebut, kata Ali, akan menjadi moda transportasi tanpa pengemudi pertama di Indonesia di mana pengoperasiannya menggunakan baterai yang telah disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Satu tren set kereta otonom terdiri dari tiga kereta dengan total kapasitas penumpang sebanyak 300 orang. Sementara kecepatan kereta buatan Cina tersebut mampu mencapai 40 hingga 70 km per jam. Tapi kalau kita bicara sebagai karakter kereta api, pertama... Uh... Dia punya virtual track, jadi dedicated lane. Nah, virtual track ini bentuknya marka jalan, kemudian di detect melalui sensor lidar dan GPS. Jadi dia uh, punya dedicated lane yang memang dan sifatnya otonomus. Apabila tahapan uji coba nantinya dinyatakan layak pakai dan berhasil, maka kereta otonom akan menjadi transportasi umum yang digunakan bukan hanya di kawasan inti pusat pemerintahan saja, tetapi juga di seluruh IKN, seperti di Sumbu Kebangsaan Timur dan Sumbu Kebangsaan Barat, dengan tahap pembangunan rute dilakukan dalam dua fase. Adapun panjang jalur fase 1 sekitar 1,2 km, sedangkan panjang jalur fase 2 mencapai 5,2 km. Dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.